Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali Tentang rukyah penghancuran total ya Kepada mereka yang berbuat zalim kerusakan serta kejahatan kepada diri dan keluarga saudara-saudara sekalian. Di mana efek daripada amalan ini semakin mengerikan dan sangat dahsyat. Ya, masih kelanjutan daripada kitab Sirul Jalil karya Al-Imam Syekh Abu Hasan az Sesungguhnya rukyah ini ada beberapa cara atau doa ini kita bisa gunakan kepada mereka yang berbuat zalim, dengan cara pada saat kita berdoa, maka bayangkan di dalam pikiran kita sesuai dengan tujuan. Apabila ada fotonya, pegang fotonya, atau kalau tidak ada fotonya, bayangkan wajahnya. Kalau tidak tahu wajahnya, serahkan kepada Allah. Kalau ada namanya, sebutkan namanya. Jadi, bila tujuan kita bertujuan menghancurkan mereka, maka bayangkan kehancuran tersebut. Bila mana orang-orang man, yang berbuat zalim ini memang pantas untuk dihancurkan atau dilumpuhkan. Namun bila tidak, maka cukup bayangkan bencana-bencana yang ringan ya, yang akan menimpa mereka. Cara membayangkan tersebut adalah seperti kita layaknya memukul mereka dengan ayat yang mulia yang diumpamakan sebagai sebuah pedang. Kemudian pedang tersebut digunakan untuk menghancurkan orang-orang yang jahat yang berbuat kezaliman. Nah, di dalam Kitab Sirul Jalil dijelaskan, ada beberapa amalan yang apabila seorang hamba dizalimi dan ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang berbuat kezaliman, maka insya Allah silahkan amalkan, atau bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran atau huruf-huruf Arab cukup didengarkan saja. Saya akan menuntun saudara-saudara sekalian untuk membacakan rukyah untuk orang-orang yang zalim, ya, yang insya Allah mudah-mudahan mereka diberikan hidayah, ya. Ataupun kalau mereka tak mau berhenti dari kejahatan atau kezalimannya kita doakan mereka dihancurkan sehancur-hancurnya, dibinasakan dengan sebinasa-binasanya sampai ke akar-akarnya bersama kelompok-kelompok golongan-golongan ataupun barisan-barisannya kalau memang mereka memiliki barisan-barisan. Oke saudaraku silahkan dengarkan duduk dengan seksama bagi wanita yang haid atau menstruasi boleh mengikuti ruqyah ini. Kita bertawasul terlebih dahulu pada para nabi dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ila ruhi wa habibina wa Muhammad wa ala alihi wa 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 ahli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح من جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا لروح سيدنا خضر أبي الأباس بل بن مالك عن السلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمع الله أولياء الشهداء والصالحين والأيمة الراشدين وخصوصا لرشاب القادر الجلال قدس الله وشيخ حسن السازيلي قد صلى سره وشيخ إمام أغني قدس قد صلى سره وجميع ما شاء من وليسون قد صلى سرهم وإلى من أجازني هذه الاسماء وهذه الدعاء قد صلى سرهم شيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين na'budu wa nasta'in. Ihdina al al an'amta alaihim. Ghairil al alaihim. Amin. Saudara-saudara sekalian, silahkan berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Allah dalam hati. Kemudian saudaraku bayangkan apa yang menjadi hajatnya kepada mereka yang berbuat zalim, berbuat kejahatan, bayangkan wajahnya, si target. Kalau ada namanya, sebutkan namanya, bin bintinya, apa yang menjadi tujuan saudaraku. Bila bertujuan memang ingin dihancurkan, kita berdoa mereka dihancurkan. Bila kita bertujuan hanya untuk diberikan hidayah, bayangkan mereka mendapatkan hidayah, atau bila mana mereka hanya dibayangkan dalam bencana yang ringan bayangkan mereka mendapatkan bencana yang ringan entah itu sakit dan lain sebagainya agar mereka bertaubat atas kezalimannya ya insyaallah taala silahkan saudaraku berdoa terlebih dahulu kemudian setelahnya dengarkan kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim hasbunallah wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 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 Hasbunallahu wa wakil, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Hasbunallahu wa wa ni'mal wakil Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله ونعم الوكيل الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saudara-saudaraku sekalian, dengarkan saya akan membacakan ayat-ayat rukyah ya untuk melumpuhkan ya orang-orang yang zalim. Ayat ini diambil dari surat Al-Maidah ayat 59 sampai 60. Dalam kitab Sirul Jalil ayat ini dibaca sebanyak 60 kali. Bagi yang mau membaca silakan baca, bagi yang mau mendengarkan silahkan dengarkan, bagi yang mau mengamalkan silahkan amalkan. Bagi yang mau mendengarkan silahkan dengarkan. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Wa ma unzila min wa anna fasiqun. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من الله ورض عليه وجعل منهم القردة والخنازير وَعَدَبَ الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل قل هل قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبه من عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبه عند الله من لعنه الله وفضل عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إن آمنا بالله الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت Ulaika syarrum makanu wa السَّبِيلِ an sawa'is sabil <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Saudaraku silakan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya atau kalimat doa ya ada satu doa yang ini boleh kita hafalkan atau boleh kita baca saja Doa ini dicampurkan dengan ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarabiluhum min qatiran wa taghsahu wujuhuhun nar. Allahumma abshi ala kaza wa kaza nar fi qalbihi wa sair badanihi. Yajzi Allahu kullana nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار كذلك قطعت لكذا ثياب من نار سرابل من قطران وتغشى وجوههم النار اللهم اغش على كذا وكذا النار في قلبه وسائر بدنه ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان <سؤال>, الله سريع الحساب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار كذلك قطعت لكذا ثياب من نار سرابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار اللهم اغش على كذا وكذا النار في قلبي وسائر بدنه liyajaziyallahu kulla nafsi man nafsim ma kasabat inna allaha sari'ul hisab فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ كَذَلِكَ قُتِعَتْ لِكَذَا سِيَابٌ مِّنْ Ya Allah, Ya Rabb kami, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa saudara-saudariku saudara, saudara, yang mendengarkan doa-doa dan ayatmu, Ya Rabb memohon pada saudara-saudaraku yang hari ini sakit sembuhkan ya Allah apapun jenis penyakitnya baik penyakit lahiriah ya jasmani ataupun penyakit hati penyakit ruhani penyakit penyakit yang berasal dari gangguan jin ataupun sihir santet teluh tenung dan sejenisnya ya Allah angkat dan sembuhkan segala penyakit penyakitnya ya Rob hilangkan segala gangguan jin dan sihir yang ada dalam tubuhnya bagi saudaraku yang sempit rizkinya lapangkan rizkinya bagi yang bangkit usahanya bangkitkan usahanya bagi yang hari ini sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, berikanlah keterangan hati dan pikiran. Bagi saudaraku yang belum mendapatkan jodoh, mudahkan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dalam kehidupannya. Kepada saudara-saudaraku yang belum mendapatkan anak-anak keturunan, mudahkan untuk mendapatkan keturunan. Bagi mereka yang hajatnya belum dikabulkan, kabulkan ya Rabb. Khususan kepada saudaraku yang hari ini, sampai detik hari ini dizalimi, disakiti, difitnah, dihina, maki dikhianati, ditipu daya, dikh dirampas hak-haknya. Kami mohon, Ya Allah, berikanlah mereka ganti balasan yang terbaik. Balasan pahala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kekuatan sabar kepada saudara-saudariku. Kekuatan iman dalam menghadapi ujian-ujianmu, Ya Rabb. Dan kepada mereka-mereka yang berbuat zalim. Kami doakan mereka, Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Berikanlah mereka jalan petunjuk agar mereka berhenti dari kezaliman dan kejahatannya bila mana sampai hari-hari berikutnya mereka tak mau bertaubat berhenti dari kerusakannya dari kezalimannya kami mohon ya Allah hancurkan mereka lumpuhkan binasakan porak-porandakan barisan-barisannya hancur leburkanlah kekuatannya potonglah rezekinya perpendeklah ajalnya ya Allah ya Rabb turunkanlah bala tentaramu yang ada di langit dan di bumi untuk menghancurkan segala kezaliman-kezaliman yang merajalela hancurkanlah segala kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini yang mengotori bumimu ya rob jangan biarkan tersisa sedikit pun orang-orang yang zalim berbuat kerusakan menghancurkan dan merusak bumimu ini ya allah mengotori bumimu ini ya allah ya rob kami serahkan leher-leher mereka di hadapanmu. sesungguhnya engkau memiliki tentara yang ada di langit dan di bumi kami mohon kepadamu ya allah turunkanlah bala tentaramu ya rob Turunkanlah segala bencana kepada mereka yang berbuat kezaliman dan kejahatan. Dengan izin dan kuasamu, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal, Ya Ikram. Birahmatika nastagis, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku sekalian, silakan saudaraku berdoa. Mohon terus kepada Allah, sesudah mendengarkan ayat-ayat ini. Bagi saudaraku yang ingin mengamalkan, insyaAllah silakan amalkan. Ya jangan lupa sebelum memulai bacalah Allah wa ni'mal wakil sebanyak seribu kali atau sebanyak banyaknya atau semampunya sekuatnya. Ya jangan lupa untuk bayangkan wajahnya doakan mereka yang berbuat zalim dan kemudian bacalah ayat-ayat tadi atau dengarkan ayat-ayat tadi ya. Surah Al-Maidah ayat 59 60, ya sama doa yang terakhir tadi insyaallah taala Allah akan berikan jalan keluar bagi apa-apa yang kita alami saat ini. Terima kasih jazakumullah khairan kasira. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah semoga kita terlindung dan terjaga dari segala mara bahaya, musibah, dan bencana, dan dari segala kejahatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kerusakan. Terima kasih, share videonya, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya, grup-grup WhatsApp, -grup Facebook, dan media-media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.